Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dapur Cinta. Teman-teman, hari ini Dapur Cinta mau masak udang lagi teman-teman. Mau bikin udang goreng daun bawang ya teman-teman. Nah, ini daun bawangnya udah saya siapin, udangnya juga udah saya cuci, kotorannya juga udah dibuang ya. Terus di sini ada telur satu, kaldu jamur, lada sama garam, terus minyak sayur sama tepung terigu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada tepung terigu, tepung Kobe juga boleh ya, apa aja ya. Sekarang kita iris-iris dulu. Ini rasanya enak ya teman-teman ya, kasih daun bawang jadi dia juga tidak amis jatuhnya ya. Gak usah pakai bawang putih lagi nih, kalau kita pakai gini mah pakai daun bawang kalau digoreng itu wangi ya teman-teman ya, apalagi dikasih telur ya. Jadi kita campurin ke terigunya ya, mau terigu boleh, Kobe boleh ya teman-teman ya. Ini semua bahan kita campurin ke tepung ya, telur juga. Aduk-aduk dulu. Kasih sedikit air ya teman-teman ya, jangan usah banyak ya, dikit aja sampai adonannya agak encer. Kasih minyak ya, ini kompornya kita nyalain jadi cepat ya, terus kita kasih minyak. Kita panasin minyak dulu ya, udangnya kita masukin. Nah, kita gorengnya udangnya satu-satu gini ya teman-teman ya, utuh gini ya. Ini minyaknya udah panas ya, sekarang kita goreng ya.
ya, kita goreng ya. Ya teman-teman ya, udah matang ya, kita angkat ya. Kita tirisin dulu ya, saya ada minyaknya ya. Ini udangnya besar-besar ya. Ini dia teman-teman. Ini tadi udangnya setengah kilo, tapi saya gorengnya separuhnya ya teman-teman ya. Saya tidak goreng semua ya. Nanti kalau mau makan kita tinggal goreng, jadi lebih enak ya, lebih fresh ya. Jadi udah jadi, ini wangi banget teman-teman. Dikasih daun bawang gini ya, pokoknya mantep ya. Ini wangi sekali, ada telur, ada daun bawang ya. Tuh bikin kayak gini aja, anak-anak juga bisa makan ya teman-teman ya. Semua bisa, sekeluarga bisa makan ya. Ini enak banget, nanti kita cocolin. Kalau yang doyan cabai kita cocolin sambal ya teman-teman ya. Nih saya udah siapin sambalnya ya. Wah ini sih mantep pokoknya ya. Kadang ayam terus kan bosen ya. Sekarang kita gorengnya udang aja ya. Tuh, ini enak banget. Kalau teman-teman ada dada ayam juga boleh ya. Digoreng kayak begini juga enak ya. Kasih daun bawang ya. Sudah jadi, bikinnya sangat gampang kan teman-teman. Nah, makasih banyak ya teman-teman ya. Sudah nonton video yang ini ya. Ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Sering-sering nonton di Dapur Cinta 89 ya. Makasih banyak. Bye-bye.